kecilnya gitu sampai jadi mau main bola, bagaimana suasananya? Ah, itu. Kalau Dewa ya. SSB di Tiku. Pelatihnya Luis Dam Yusuf tuh kan, udah lama masih melatih ini. Awak terkesan waktu itu, aduh pelita main dulu. Obi gaik kan nonton kaya Padang, nonton. Obi gaik ke laki. Obi gaik kan nonton bola ke... Waktu itu pas pertandingan Pelita Jaya. Ada Pelita Jaya main di... Lima Monjol gak salah. Kemudian? Nonton. Nonton kan orang tua bawa. Nonton. Pas lihat dikasih apa tuh betul-betul penghargaan betul pemain bola tuh. Weh, di sanalah kita semangat. Tuh terus di kampung. Tim kabupaten tuh kan datang tuh, PSKA. Ya, datang dicoba. Dengan pakaian mobil tim datang gitu tuh kita lihat, waduh enaknya, jenangan. Nah, itulah motivasi ya. Kemudian pengen jadi pemain bola kayak gitu. SSB habis itu? SSB sampai antar kecamatan itu. Kecamatan juara 2, si kecamatan dipanggil Pratama. Nggak sempat ke Semen Padang. Itu juara 2 provinsi atau? Sumbar. Sumbar ya? Sumbar. Nah, Piala Harun Zain ya? Harun Zain Cup dulu. Berarti boleh dibilang udah ini adalah produksi Harun Zain Cup berarti ya? Munculnya ya? Muncul Harun Zain Cup, dipilih Pratama. Habis itu gabung PSP, Prapon, Porwil, Praporwil, juara 2 di Aceh, Perak, di PON-nya gagal, 99 dapat lagi, Porwil, gagal lagi. Dua kali prode dapat. Kita lahir di Tiku. Kelahiran 77. Sama kayak Mas Peri kan. Mas Peri 77. CV pertama itu kalau kita main itu pan ada turnamen Harunzen Cup dulu. Pas mau ke Padang ini ada turnamen Harunzen Cup antar kecamatan kita final kecamatan kampung itu. Dipilih 3 orang masuk pertama. Berarti waktu itu udah main untuk Kecamatan Tiku, Tanjung Mutiara. Di situ awak 3 orang yo dipilih tuh. Masuk pertama. Siapa saja ada? Abrar, Rudianto. Pas masuk Pratama, gabunglah mantan-mantan tuh kan, yang letting-letting kita tuh, Yan Muharman, Agus Rianto, tuh lettingan tuh, Ilham Dani, Caing, Darmis, di mes itu. Disitulah ditempa. Ditempa 7 bulan, Prapon 96. Prapon 96. Pelatihnya Pak John nggak salah tuh. Pak John Arwandi. Abis itu seleksi PSP. Sana tuh gabung PSP. Tapi gabung PSP tahun? 97 awal. Nah, pas PSP lolos divisi utama, abis ngalahin Pelita itu kan. Nah, setengah musim kita gabung. Habis itu sampai tahun 2001 PSP degradasi itu keluar ke Jawa, ke Jakarta. Habis itu bela Terserang, Depok, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, habis itu ke Padang lagi ngangkat PSP 2 tahun. Kerja 2 tahun, habis itu seleksi lagi ke PKT. Berarti masuk PKT tahun? 2007-2008. 5 tahun. Selang setahun tuh, 2010-11 ke PCS. PCS Semarang setahun. Pindah lagi ke Bontangnya setahun. Baru ke Padang. Padang 2013, nggak salah tuh, 14. Terakhir pensiun di PSP lagi. PSP lagi. Udah, bis. Jadi,